Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sekarang berada di kantor pos Babat Lamongan. Di sini saya mau mengambil dolar dari Google AdSense dan mencairkannya dengan Western Union. Teman-teman nanti biar tahu caranya mencairkan uang dari Google menggunakan Western Union di kantor pos. Oke, langsung kita masuk aja. Gimana cara mencairkan Western Union dari Google AdSense? Nah, ini di kantor pos. Di sini cara ngambilnya ya, di sini saya ngambilnya di kantor pos Babat. Ini proses pengambilannya. Siapkan KTP dengan fotokopi KTP, jangan lupa MCTA-nya. Di print, kalau nggak di print ya dibuka di emailnya masing-masing. Nah, kalau di emailnya nggak ada ya cek di akun Google-nya, nanti insya Allah akan dikirimi oleh Google-nya. Tantangan di sini ya. Sama. Ah, teman-teman, ini sudah selesai pengambilan. Ini uangnya. Nah, ini uang dari AdSense. Terus apa sih yang dibutuhkan teman-teman kalau seandainya mengambil? Ya siapkan KTP terlebih dahulu. Terus setelah itu bawa ini MCTN-nya. Kalau saya print ini dari Google, ini saya print. Terus nanti saya serahkan ke petugas. Bisa mengisi sendiri sendiriannya seperti ini. Bisa mengisi sendiri ataukah mau diisikan petugas. Kalau bingung-bingung ya teman-teman bisa diisikan oleh petugasnya. Ya, nanti akan dapat print out seperti ini, dolarnya itu berapa dan muncul di Indonesia seperti apa. Nanti ya jumlah nominalnya berapa itu nanti teman-teman, biar apa itu tidak canggung dan ragu seandainya mau mengambil uangnya Western Union di kantor pos. Enak kok kalau di kantor pos tidak ada biaya sama sekali, tidak ada potongan, terus di situ petugasnya juga ramah. Ya, saya sering ngambil Western Union di beberapa tempat. Hampir semuanya kantor pos di Indonesia-nya semuanya enak-enak ya, tidak ada potongan. Jadi teman-teman kalau nanti uangnya cair di Indonesia terus membawa MCTN dan KTP terus dibawa ke kantor pos, tidak ada biaya sama sekali, tidak ada potongan. Oke. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.